Siapa-siapa di sini? Tapi perasaan saya dengar suara dari tadi. Tolong! Mah, bangun, Mah. Mah. Oke, masih ada denyutnya. Tenang, Arya, tenang. Kamu harus tetap tenang dan cepat bawa Mama Cynthia ke rumah sakit sekarang. Rudolf. Itu kan Rudolf. Arya putraku. Darah dagingku. Anak yang cerdas, hebat, dan berbakat. Tapi kenapa kamu malah memilih jalan yang salah, nak? Dengan mencintai bahkan membangun keluarga bersama Putri Fondi Himawan. Lelaki busuk yang licik itu. Kenapa dia ngelihat saya seperti itu? Atau bukan saya yang dia lihat? Tapi Mama Cynthia. Ya Allah. Apa mungkin ini semua adalah perbuatannya Rudolf? Enggak, saya harus ngutamain keselamatan Mama Cynthia lebih dulu. Suster, suster, tolong bantu mertua saya lagi habis kecelakaan, tolong. Iya. Silakan taruh di brankar, Pak. Oke. Suster, tolong bantu. Mama Cynthia harus bertahan ya, Ma. Bertahan, Ma. Mama harus kuat. Tahu kejadian sebenarnya seperti apa, Ma. Tapi ya pasti tadi aku lagi ngejar Mama Cynthia. Terus tiba-tiba Mama Cynthia ngilang gitu aja. Setelah itu aku mendengar suara benturan yang sangat kencang. Terus aku samperin dan ternyata di situ ada Mama Cynthia terkapar dan luka parah seperti ini, Ma. Kalian semua temanin Mama Cynthia ke IGD ya, biar langsung bisa tangani. Starla biar saya ngurus aja. Oke? Okay? Iya, oke, maaf. Ustaz, ayo, sini. Suster!
Buat penonton Setia SCTV, kalian ketinggalan episode Cinta Setelah Cinta? Tenang aja, kenapa? Karena kalian masih bisa tonton semua channel SCTV itu di video loh. So download aplikasi video sekarang juga.